Halo, selamat sore teman-teman. Saya dari komunitas gitar dari Surabaya. Sedikit mau berbagi tips sharing dengan kalian. Yang mau saya sharingkan adalah hal yang paling simpel yang mungkin teman-teman kurang memperhatikannya. Ya mungkin ada beberapa dari kalian sudah sering pakai. Cuman ini saya lebih perjelas lagi apa sih fungsinya gitu ya. Jadi saya kasih contoh dari lagu Blues Masterclass dari Paul Gilbert. Itu penggunaan dari select tone. Nah, jadi penggunaan dari select tone itu simple kelihatannya, cuma tinggal ini aja ya, dari arah yang ini. Kemudian aku pakai pick up yang depan. Jadi aku manfaatin karakter dari pick up yang di bridge. Kemudian di bar selanjutnya aku pakai pick up yang di neck. Jadi ada perbedaan dari sound yang dihasilkan. Jadi lebih keren ya. Mungkin aku bisa contoh dari lagu ya. Aku bisa pakai lagu ini. Ini pakai yang ada perbedaan dari sound yang dihasilkan. Jadi lebih variatif. Ini enggak melulu pakai efek. Mungkin pakai delay atau apa ya boleh. Cuman ini dari hal yang paling simpel dulu, dari hal yang paling mendasar. Jadi kita manfaatin apa yang ada di gitar kita. Gitu aja. Oke. Sekian lesson dari saya dan pantengin terus ya gitaransore.com.